Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Hadi. Nah ini kita lagi di rumah. Ini hari Sabtu, kita bikin kerja-kerjaan dikit lah, cari keringat. Nah di depan kita ini, teman-teman bisa lihat, ini adalah strut bar untuk bagian belakang Toyota Starlet. Nah, ini bisa kapsul, bisa kotak. Nah ini ada sisi kiri dan sisi kanan. Jadi posisinya ini nanti akan bertumpu pada support shock bagian belakang kiri dan kanan. Ini lubang baut dudukan support. Nah, ini. Satu lagi. Nah, fungsinya sebenarnya dia ini strut bar itu untuk membuat dudukan support itu menjadi lebih rigid kiri kanan, jadi lebih kaku. Nah, seperti itu. Nah, fungsi lainnya adalah saat kita menikung dengan yang agak tajam, jadi dia menjadi lebih stabil, jadi mengurangi efek body roll. Nah, itu aja sih, selebihnya kosmetik. Jadi kelihatan lebih gimana gitu mobilnya. Ntar kita pasang ya. Nah, ini keunggulan strut bar dengan model seperti ini. Ini made by apa ini? Dokter Custom. Ini kita bisa atur nih lebarnya dengan mengendurkan baut ini, dia bisa lebih lebar. Sama ini posisinya bisa berubah. Nah, nanti kita pasang dengan kondisi seperti ini baru kita ntar setel di mobil. Nah, ini dia posisi duduk di sini nanti. Kita buka dulu ini. Baut strut bar-nya. Apa shock breaker-nya support. Kiri kanan ya, teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang ini udah terpasang, cukup mudah. Nah, ini kita bisa atur tadi kerenggangannya supaya dia pas. Nah, teman-teman, pemasangan strut bar belakang sudah selesai. Tuh, hasilnya cakep. Ini untung ada setelan-setelan ini, jadi dia plug and play, jadinya bisa dipasang di mana aja, bisa di kapsul atau di start kotak. Nah, ini kemarin bekas punyanya Om Bayu Ardi. Kalau di kapsul agak lebih pendek ininya. Ini kita nambah sedikit kayaknya. Oke, teman-teman. Gitu aja, semoga ada manfaat. Assalamualaikum.